Na illa wa antum muslimun. Wa qalaullahu ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. jamaah salat Jumat Masjid Al Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di siang ini kita bisa menghadiri salat Jumat berjamaah di Masjid Al Muhajirin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa mengerjakan seluruh yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah jamaah rahimakumullah Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki akhir dari bulan Syaban 1445 Hijrah sebentar lagi Insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahim nasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalazina amanu kutiba alaikum usyam kama kutiba alal lazina min qoblikum la'allakum tataklun Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini, kewajiban puasa ini merupakan kewajiban yang juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jamaah rahimakumullah menyambut bulan suci Ramadan ini apa yang harus kita kerjakan? Ibaratnya ada seseorang yang berilmu, ada seorang ulama, ada seorang pejabat yang akan datang ke rumah kita. Tentunya, kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya dari penyambutannya, makanannya, tempatnya, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Ramadan ini, sebelum kita kedatangan bulan suci ini apa yang yang harus kita kerjakan ada tujuh amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang saya rangkum atau saya kutip dari tulisan Dr. Muhammad Yusuf Hadi LCMA apa yang harus kita kerjakan yang pertama adalah membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu Insya Allah saya yakin jamaah di sini semua tidak ada yang punya hutang pada puasa tahun lalu Cuman kita harus ingatkan kepada anak perempuan kita yang sudah balil, istri kita, apakah dia semua sudah membayar hutangnya, hutang kodenya tahun lalu. Perlu kita ingatkan, waktunya sebentar lagi akan habis. Lalu yang kedua ialah memperbanyak puasa sunnah ataupun bertaubat. Sebelas bulan lalu, tentunya kita sebagai manusia banyak sekali berbuat salah dan dosa. Al insan mahal khata wa Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saatnya sekaranglah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kesalahan-kesalahan baik yang kita sengaja ataupun kita tidak, sengaja yang kita mohon ampunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi langkah yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran karena bulan Sa'ban ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir Kalaupun kita belum bisa membacanya, masih terbata-bata, belum lancar, itu tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran nantilah yang akan membela kita, diambil akhir nanti. Seandainya kita ingin melakukan hatam Quran dalam seminggu atau dua minggu, nah, 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 nampaknya tidak sulit. Tapi kalau kita bikin grup hatam Quran, 30 orang, insya Allah, dalam seminggu atau dua minggu, kita bisa menghatamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. lalu apa langkah yang keempat yang keempatnya itu membakali diri kita dengan ilmu tentang puasa ramadan kita bisa bertanya guru-guru kita di dekat musola atau masjid dekat rumah tinggal kita di masjid ini pun kita bisa bertanya guru-guru kita tentang seluk-beluk puasa ramadan Seandainya pun kita belum sempat, kita bisa membaca buku-buku yang ada, baik di perpustakaan ataupun milik kita sendiri. Seandainya pun masih terbentur waktu, di tangan kita ini ada alat komunikasi yang banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Kita bisa melihat guru-guru kita yang mengajarkan ilmunya lewat media sosial, meskipun tidak langsung hadir. Insya Allah, kita mendapatkan tetap padilah belajar, meskipun tidak langsung. Lalu, apa langkah yang kelima? Langkah yang kelima ialah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sudah mengajarkan kita doa yang sudah masyhur sekali. Yaitu Allahumma bariklana fi rojaba wa sya'bana wa balilna Ramadan Ya Allah berkahilah kami di dalam bulan rojab dan sya'ban Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan Coba kita perhatikan Seorang Nabi yang sudah maksum Sudah terjamin tidak ada dosa di dirinya masih mengharapkan datangnya bulan Ramadan, yang merupakan bulan diampuninya dosa-dosa. Apatah lagi, kita sebagai manusia tentunya banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, dan di bulan Ramadan inilah saatnya kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, langkah yang keenam ialah menata niat kita atau gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus gembira? Sementara ini kita yang namanya bergembira itu selalu yang tampak oleh mata. Seandainya ada yang berkata, kalau you bisa puasa Ramadan satu bulan, maka akan ada yang memberikan satu motor baru atau satu mobil baru. Niscaya kita semua mungkin akan mengerjakan sesungguh hati. Ses dengan sesungguh-sungguhnya melaksanakan puasa tersebut. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan barang. Bagus, barang baru yang kita juga butuhkan. Tapi ketahuilah. Benda-benda tersebut, barang-barang tersebut. Tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya meskipun jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat itu merupakan sesuatu yang menggembirakan kita sesuatu yang membuat kita harus sangat senang mendapatkan atau kedatangan bulan suci Ramadan. pun yang ketujuh yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur itu memang tidak di tidak di, uh, di tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW maksudnya tidak dianjurkan menjelang bulan suci Ramadan. ya. Itu merupakan tradisi dari masyarakat kita. Tapi ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk ziarah kubur, yaitu untuk an anjarotil kuburi Dulu aku melarang kalian semua untuk ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Apa yang kita dapat dari ziarah kubur? Setidak-tidaknya, kita mengingat orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, terutama orang tua kita, ibu kita, dengan ziarah kubur kita berpikir bahwa kita pun nanti akan berada di tempat yang sama. Kita pun akan dipendam di tanah tersebut atau di tempat lainnya. Kita pun akan kembali kepadanya. Untuk itu, kita mohonkan ampun untuk orang tua kita agar supaya diampuni segala dosanya, diluaskan, diterangkan, dan diterangkan kuburnya, dan jadikan kuburnya raudah min riadil jinan muslimin Juga kita doakan kepada saudara-saudara kita Yang berada di negeri Palestina Atau negeri Islam lainnya Yang saat ini sedang berkecamuk perang Kita doakan agar supaya Mereka kuat Para mujahidin mendapatkan kemenangan Melawan Zion Israel Dan Al-baiknya juga menyambut Ramadan ini kita bersihkan halaman-halaman rumah kita semuanya kita bersihkan lalu coba kita buka lemari kita apabila masih banyak pakaian-pakaian yang masih bagus tapi sudah tidak terpakai baiknya kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan dalam arti bukan berarti al-fakir menyuruh bersedekah kepada barang yang bekas bu tidak kalau kita ada rezeki silahkan yang baru coba kita lihat rekening tabungan kita apakah ada untuk sisi, kita sisihkan kepada fakir miskin dan anak yatim mereka yang sudah yang sudah tidak mempunyai orang tua mereka bingung kemana saya harus meminta untuk persiapan puasa ini kemana saya harus membeli baju untuk lebaran nanti karena anak-anak yatim tersebut masih berpikir sesuatu yang terlihat untuk menyambut Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat Al-Fakir sendiri dan buat jamaah ya, sekalian. Barakallahu <tuh> liwalkum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al-ayati wa zikil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu fassam'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irqaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan amduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat carré ahya Iminhumwal amwad inna kasami Unkorori bu muji bu dakwat wako dial hajat Allah maufilanajunub bana wajunub bana wailaina warhamma kamar Robba siro Robban atina fidunnya Hasanah wapil akhhirati Hasanah wakinna Azza Banar ibadahlah inna hayak muwal Bil Adi Wal Isan.